اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang bagaimana kekuatan orang yang merasa dirinya bertuhan bila mana berdepan dengan masalah. Dan ini menjadi iktibar kepada kita sebagai seorang beriman, bertuhankan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bersandar kecuali kepada Allah dalam apa saja permasalahan. Nabi Musa alaihi salam ketika di membawa Bani Israel untuk diselamatkan daripada seksaan dan juga penindasan daripada Firaun, dibawa oleh Nabi Musa. Ketika sampai di tepi lautan, Firaun yang menyadari kalau Nabi Musa sudah keluar bersama dengan Bani Israel, mempersiapkan satu kekuatan yang begitu hebat dan luar biasa dengan kekuatan senjata yang lengkap, mengejar kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Jumpa mereka berada di tepi pantai, sementara Firaun sedang mengejar dengan dipunya tentera. Apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun. Khalas, kita tak ada tempat dah. Depan laut, belakang Firaun dan tenteranya, kami sudah kena tangkap. Kami sudah tak boleh lari, kami tak boleh menyelamatkan. Problem atau bukan problem, masalah atau bukan masalah, masalah itu benar atau tidak? Bukankah di depan Bani Israel lautan, di belakang Firaun? Maju mati, mundur mati. Ikut mentality, logic. Tapi mentality orang beriman bila mana berdepan dengan masalah, tidak mengedepankan logic, tidak mengedepankan akal, mengedepankan Tuhan yang menciptakan akal. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla, tak, kita belum kena tangkap lagi, kita belum habis lagi, kita belum akan dihancurkan lagi. Inna ma'ya Rabbi sayahdin, bersama dengan saya Tuhan saya. Saya tak tengok ini lautan itu, saya tak tengok kepada itu Firaun dan tenteranya. Saya bukan melihat segala permasalahan yang dinampak dengan mata, tidak boleh dikawal, mesti akan terjadi seperti mana apa yang dilihat. Ini semua tertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla inna ma'ya Rabbi, bersama dengan saya Tuhan saya, yang berkuasa untuk berbuat apa saja kepada lautan, berkuasa berbuat apa saja kepada Firaun dan tenteranya. Ini bahasa iman. Berapa banyak daripada zahir kemenangan yang diberikan dan ditunjukkan oleh Allah kepada kaum muslimin, bukan karena kekuatan mereka, tapi karena kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, pukullah itu lautan." Disuruh pukul dengan tongkat. Disuruh pukul lautan, dipukul oleh Nabi Musa. Apa yang berlaku? Fanfalaga. Maka terbelahlah menjadi dua itu lautan, masing-masing kataudul azim, umpama gunung yang tinggi dan besar. Barulah Nabi Musa lalu dengan Bani Israel. Fasyahid. Orang yang bertuhan berbeza dengan orang yang tidak bertuhan. Yang bertuhan sentiasa akan mengembalikan segala permasalahan kepada Tuhan. Orang yang tidak bertuhan akan mengembalikan segala sesegalanya kepada dirinya sendiri.